bersinar. Cakep berdanis dan gua. Ya, ditata dengan tapet. Cakep, mantap. Eh, brother. Kayak gila lu. Apa sih? Pedean banget lu makan belum makan sebat jengkol gini ke kampus lu. Eh, lu harus tahu ya, brother. Jengkol itu quality pressure buat semua orang. Apaan? Pasti kencur. Kuping lu dicolok kencur. Udah bantuin gua. Rapiin biar enak stand-nya dilihat orang, ya kan? Cakep banget dagangan. Berisik! Pindahin, kek. Terserah gue dong kalau gue mau ngapain. Ini kagak bisa serah lu, ini kan ganggu orang. Parkir di sini, ngelakson. Pindahin, kek. Ngapa lu, ha? Jangan. Jangan muntah di sini. Woi! Jangan! Apa? Gue tahu ya lo tuh kampungan sama Udik. Tapi tolong dong jangan bawa makanan kampung lo tuh ke kampus ini, bau tau gak? Ya apa salahnya sama jengkol, banyak yang suka kok. Yang suka itu yang kampungan sama kayak lo. Ya mendingan kampungan kayak gue daripada kayak lo. Apa? Rosa, Ratu Jutek, Snob, so kecakepan. Ngomong apa tadi? Kakak denger lo, gue ngomong deket kuping lo. Coba, ha? Kurang keras. Oh kakak denger? Udah kenceng, kurang kenceng juga. Rosa, udah. Satu cewek. Ini lu ngeselin. Urusan kita belum selesai ya. Gua tunggu kelanjutannya. Gua tunggu. Udah kali mah debat sama cewek. Udah mending lu ambil barang-barang gua di mobil aja, Ki. Udah gua siapin kok semuanya. Santai aja semuanya kebagian. Tenang, masih banyak stok. Ambil. Apalagi lagi diskon kan, 60% buat kalian semua. Diskon 60% gak akan seberapa kalau 60% doang. Kita kasih juga 70%. Ya, 70. Nah, aja. Jangan buat di sebelah GR. Pindah aja ke sini. Lobby bagus, DPR itu kan bau. Malu. Neng. Buat apaan biar dia solid, gak ngenyangin. Beli jengkol buat lauk. Khasiatnya banyak. Jengkol kan bau. Ih, malu kali sama pasien. Jangan asal ngomong lu, jengkol banyak khasiatnya. Lo yang bau. Lo aja udah bau. Ngancur-ngancurin mood gua lo. Apa lo? Macem-macem, gua gak bisa. Emang gua gak bisa juga. Gokoy yang ini. Gokoy ini. Gokoy ini. Apa lo? Ya, dan gua. Gamal? Rosa? Lo tuh cowok aneh, Udik, sok keren lagi. Heh, lu cewek snob, sok papan atas. Emang gue papan atas? Itu keren lu sendiri. Saya nyesel. Udah terlanjur milih kalian berdua jadi ketua, wakil, panitia pekan mahasiswa. Kalau gitu saya akan nyari yang lain aja. Jangan dong, Bu. Tukung, Pak. Bu, saya udah rencanain semuanya, Bu. Jangan, ya. Iya, Bu. Apalagi saya kan udah telepon sponsor, Bu. Kalau nggak jadi kan malu. Kalau gitu, kalian berdua kerjasama dong. Sekarang salaman, biar akur. Nggak mau, Bu. Nggak sudi. Ya, lo kata gue sudi, ya kan? Gue temas banget. Udah. Saya nyerah sama kalian. Saya nyari pengganti kalian aja deh. Jangan. Terus? Ya udah. Kita kerja sama. Udah, Bu. Sekarang kalian keluar. Misi ya, Bu ya. Makasih, Bu. Jangan deket-deket. Ya Allah. Tas.
Ngapain sih ngikutin gue? Gue kagak ngikutin lu, jangan kepedean apa sih? Ini lu lagi ngikutin. Gue mau ke stand kan lewat sini juga. Lalu. Apaan? Gue mau bilang ya sama lo, sebenernya gue tuh gak sudi kerja sama sama orang kayak gitu. Tahan omongan lo dulu. Lo kata gue sudi kerja sama sama lo, ha? Gue itu terlanjur ngiyain permintaan Bu Lili aja tadi. Siapa yang mau deket-deket lu sih? Gue tuh mau nolongin lu pas jatuh. Ini marah-marahin. Gak jelas banget lu sama orang. Sorry. Lu gak apa-apa kan? Lain kali hati-hati, Mas. Ya. Ya Allah, bunga aku rusak jadi gak bisa dijual kan? Iya sih, emang aku gak terlalu hati-hati bawa mobilnya. Gimana kalau aku ganti 3 kali lipat? Sekalian ganti rugi motor kamu juga. Motor aku juga gak apa-apa, kenapa-apa kok. Oke, kalau misalnya kamu mau tanggung jawab, motor aku juga gak kenapa-napa, cuma bunga aku aja yang rusak. Jadi aku jual bunga ini ke kamu, dan aku ambil harga normal. Ada ya, cowok aneh Udik yang sok pinter kayak gitu. Tapi kan Gamal emang pinter. Lo ngapain sih muji-muji dia? Lo tuh sebenarnya tuh teman gue apa temennya dia? Iya teman lo lah. Tapi kan Gamal emang. Udah. Ngapain sih lo muji-muji? Males juga dengernya. Laris gak sih? Laris dong. Wah. Iya. Yaudah kalau gitu, mendingan sekarang kita beres-beres, habis itu kita ke mall. Yeay! Cepetan beres-beres. Gue bantuin. Aduh berat, lo aja yang bawa, ya cepetan. Laris manis Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai bazarnya. Udah, tepat waktu banget Neng. Romannya gue pake tinggal nih. Gila lu mah, tinggal gue beres ginian doang, masukin ke bener kelar. Gak enak di gue ujungnya. Deh nih, lu jangan ngomong gak enak. Ini 2 amplop. Amplop pertama, ini separuh penghasilan kita. Setor ke panitia bazar amal ya. Siap. Nah yang separuh lagi nih, ini keuntungan kita. Dipotong modal bagi 2 ya kan, udah gue siapin. Ini buat lu, tapi inget, beres-beres, terus pick up-nya gue balikin. Siap ya. Ini kalau udah duit lancar ya. Udah gak enak lu. Udah gua mau cabut lah. Yes, jangan lupa bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah cabut gua. Nah, beresin ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Ini mau gue yang ngangkat. Surprise! Loh, kok lo ada di sini? Bukannya lo kuliah di Aussie ya? Gitu banget sih respon lo. Iya, gak apa-apa kaget aja. Ya. Emang kapan pulangnya? Baru 2 hari lalu. Udah kelar juga di sana. Terus kenapa gak telepon? Ya biar surprise lah. Kita gak dikenalin nih. Oh iya, Tito. Ini Lulu sama Joy. Tito. Joy, Lulu, Tito. Yaudah. Kemana? Mana kayak makan, ngapain. Oh, ini nanti lo bawa pulang aja ya. Gue pengen sama Tito. Hati-hati ya. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam.
rumahnya. Mantep ya. Gue langganan sih udah lama di Pucol ini. Oh, lumayan. Abis ini jadi gak nyari bibit kembang? Ya jadilah. Oke. Ah, emang ya, kalau mau nikmat tuh gak mesti mahal. Ya, tapi bukan berarti aku gak bisa diajak apa tuh namanya? Dinner like apa? Candlelight dinner? Iya, nah itu. Buset, buset. Kalau mau begitu kan mah, kudu kagak makan 2 bulan, buset. Kamu mesti cobain, ini pecel aku sumpah enak banget. Gak kalah juga sama rasanya kamu. Coba. Apa bedanya kan pecelnya sama? Gak pedes. Gak kalah juga sama gado-gado kamu, cobain aja deh. Serius nih? Coba nih ya. Bumbunya mantap nih. Gimana? Pedes. Pedes. Minumnya. Aduh. Santai dong minumnya. Neng, lagi pacaran ya? Enggak. Ih, mesra bener. Terus, rencananya lo ke depan mau ngapain? Ya, aku ajak kamu ikut bisnis properti keluarga aku. Terus? Ajak kamu nikah. Pacar aja bukan. Benar, gak mau. Siapa sih yang mau sama lo? Apalagi lo kan cowok playboy. Suka gitu deh. Gitu gimana? Suka bener. Aduh, Jeng, emang gak gosip 100% bener. Makanya Jeng Irma tuh udah gak ikutan lagi arisan. Semua orang tuh udah pada tahu loh. Selamat siang, Bu. Maaf ya, ada apa sih? Kami dari kepolisian, dan ini surat perintah kami. Betul, Bu. Oke. Saya baca dulu ya, Pak. Maaf, Pak. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin suami saya melakukan ini, Pak. Tapi itu benar. Tadi pagi Pak Anggono Putro terkena operasi tangkap tangan ketika sedang menerima uang suap dari rekanan perusahaannya di sebuah hotel. Benar. Maaf loh nih Pak ya, saya cuma tamu di sini. Aduh Pak, saya. Pak, benar Pak, saya tahu suami saya nggak mungkin lakukan ini. Maaf Bu. Tapi kami harus menggeledah rumah ibu. Jangan Pak, jangan lakukan itu Pak. Tolong, tolong jangan ya Pak ya. Terus sekarang Mami di mana? Mami sendiri. Yaudah. Ros, Mami kenapa? Mami sakit dan Mami sendirian, jadi gue harus pulang. Yaudah, gue antar aja. Udahlah gak usah. Lagipula kalau misalkan lo antar gue, kan kita sama-sama bawa mobil. Masih iring-iringan, ribet banget. Mami. Rosa. Mami. Ini gak beneran kan, Mi? Ini Papa bukan korupsi kan, Mi? Mami gak tahu. Ini pasti jebakan. Pak, surat-surat resminya mana? Saya ini mahasiswa, saya tahu hukum. Ini surat perintah kami, Mbak. Silakan Anda baca. Mami, gak mungkin kan, Mi? Gak mungkin kan kalau Mami
ini korupsi, Be. Pasti ada orang jahat kan, Be. Be, gak ngerti. Mama udah telepon Pak Hanung belum? Mana yang telepon, Be? Halo? Iya, Om. Om Hanung bilang apa? Om Hanung bilang untuk saat ini kita gak boleh cukup papi dulu di penjara. Ya Allah, serahkan dan ini mau baik. Kalau misalnya kita kesana, takutnya kita diwawancarai sama wartawan terus, nih. Ya Allah, sekarang kita harus gimana, Mi? Ini gaji lo bulan ini. Yang ikhlas pada kerjanya ya. Terima kasih, Kong, ya. Ya, makasih, Kong, udah ngasih kita kerjaan, Kong. Makasih juga kalian kerja dengan benar, ya. Ya udah, Kong, kalau begitu kita pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum, Kong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalian juga pergi, ya. Tunggu, bro, tunggu dulu. Sampai lagi, Kong. Lu pijitin gua dulu nih punggung gua. Rasanya pegel dan kaku banget. Ada honornya enggak, Kak? Mata duitan lu. Itu gaji enggak cukup. Ya, gajian beda, Kong. Beda, muka lu beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, sadis. Bagi-bagi gaji ya. Kong, gaji ayo mana, Kong? Lu masih mau duit? Ya masih mau duit lah, siapa juga mau duit, Kong? Nih, pegang nih buat lu nih. Gak usah, Kong. Ayo masukin lagi aja, maaf ya, Kong. Lu kemana aja sore gini baru pulang? Biasa. Pacaran tuh sama Sinta. Sotoy. Agak, Kong. Tadi cuma nemenin Sinta beli bibit kembang doang. Kong, dapat salam dari Sinta. Tanya ada gak? Wah, ada lah. Bagus. Iya, dari Posa Oda, bayar utang. Utang lu. Manis apa ya? Mal. Nih gimana lu nih? Apa udah siap belum lamaran sama Sinta? Iya, lantaran naik lah, Kong. Kuliah belum kelar, mikirin kawin. Siapa nyuruh kawin? Gua kan bilang lamaran. Ma. Iya, lantaran aja lah. Lagian ngapa jadi Kong yang ngebet amat? Lagi kayak zaman dulu dijodoh-jodohin. Ilah. Gamal. Si Sinta itu orangnya cakep, pinter, soalnya lu mau cari yang kayak gimana lagi? Iya, udah, ntar aja, mau mandi, Kong, peliket. Kong, kok gak mau, biasa main aja. Mau kok gila lu? Lu kirain Sinta tuh mainan, si Gamal gak mau terus ngasihin ke lu. Udah, jangan ngayal deh, lu mijit lu kasih ngayal. Males banget gua, kudu rapat sama Rosa Sengak itu. Kuliah yang males ngurusin beginian, bukan seni mahasiswa. Gila. Coy. Apa? Rosa mana? Datang belum? Emang lo enggak dengar tentang berita bokapnya itu? Hah, berita apaan? Bokapnya ditangkap gara-gara kasus korupsi. Serius lu? Terus dia kuliah kagak? Ya kagak lah, Mang Lati dia datang denger-denger juga rumah yang mewah itu bakalan disita juga. Nah lu, terus tinggal di mana dong dia? Lu peduli banget sih sama si Rosa. Lah emang lu kagak peduli apa? Aduh bocah dua ya. Temennya menderita malah tenang-tenang aja. Temen model apaan dah? Rusak. Ya ampun, Mi. Sekarang kita harus kemana, Mi? Apa sekarang kita ke hotel aja? Mami gak tahu. Kita gak punya uang. Iya, kita gak mungkin ke hotel. Kamu tau gak sih, Rosa? Kita ini lagi disorot sama masyarakat. Iya,
kalau gitu kita harus ke hotel yang mewah, yang pengawasannya tuh ketat. Mungkin duit kita ya habis, tapi kan kita aman, Mi. Kamu ngerti nggak sih? Kartu kredit kita, ATM kita tuh semua udah diblokir, udah disita. Mami tuh nggak ada simpenan uang kes apa? Ya ada sih, tapi kan sedikit. Ya. Terus nggak mau dipakai dulu sebagian gitu, Mi. Rosa, Rosa, kamu denger ya. Kita tuh harus hemat. Jadi kita sekarang mau kemana, Mi? Aduh, Mami juga nggak tahu. Rosa, Mami itu kan dulu tinggal di Kampung Babakan. Mungkin kita akan ke sana. Kampung Babakan? Rosa aja nggak pernah dengar Kampung Babakan itu apa. Itu pasti kampung nggak jelas. Kamu tuh ngomong apa sih? Enak aja kamu bilang itu kampung nggak jelas, itu kampung jelas. Udah deh ya. Yaudah kita ngekos aja ya. Nggak bisa, emang kamu ada uang? Nggak ada. Yaudah, yaudah yuk. Nanti kita pikirin. Panen, Kong, panen. Kalau tiap panenan banyak gini terus, bisa ke jengkolan kita nih. Jengkolan? Apaan tuh, Kong? Banyak duit. Singkong saja. Eh, udah ada panggilan tuh. Kong mau ke masjid dulu lah. Yaudah, Kong tinggal aja. Ini semua biar Ayang beresin. Lu gak ikut ke masjid? Karena Kong masih banyak tanggung. Kong duluan aja dah. Tanggung, tanggung. Gue pendek, lu masih berani ngomong tanggung gak? Kalau udah dipanggil malaikat Israel lo. Ayo. Ye, Kong, ye. Ayo. Ibu gimana? Kita kan udah sampai Kampung Babakan, Bu. Katanya Ibu Kampung Babakan. Kampung Babakannya emang di mana, Bu? Mami. Sebenarnya Mami tahu enggak sih tujuan kita ke mana? Iya, iya Mami tahu di Kampung Babakan ini, tapi Mami kan udah 30 tahun enggak ke kampung ini. Jadi Mami bingung harus turun di mana. Ya, Mami, terus kita gimana ini? Bu, kita udah muter-muter loh, Bu. Iya, Papa. Atau Papa berhenti di depan aja deh, nggak apa-apa deh, Pak. Ya, di sini. Ya. Aduh. Mi, sekarang kita mau kemana sih, Mi? Sekarang kita istirahat aja, Mi. Capek. Ih, gimana sih kamu, ini kan rumah orang. Ya biarin kan orang tuh kayaknya. Ine. Dali, Kong Dali temennya Babe lu. Masya Allah, alhamdulillah Kong masih ingat sama Ine. Apa kabar, Kong? Baik, baik. Muka lo gak berubah. Ini anak lo nih? Iya, ya. Kong. Rosa. Lo kan yang di... Alah, udah deh. Biasaan lo. Lihat yang bening aja langsung sok kenal. Kagak, Kong. Ayah emang kenal sama dia. Udah, ngapa sih? Diam lo. Biar apa sih lo kenal dia? Setahu gue tuh lo gak punya teman sebening ini nih. Ya. Paling-paling tuh si Maimunah tuh. Bening-bening buta. Maaf, kenalin, ini Brur, ya. Ya. Maafin dia ya. Ya. Dia, aduh, orangnya memang Rosa. Kebiasaan tuh, sok ngaku-ngaku kenal. Dia bantu Kong di kebun jengkol. Oh, iya, Kong. Eh, anak lu tuh, aduh, udah gede, cantik kayak emaknya. Kalian berdua, ini ngapain di mari? Ini Kong, kita mau cari kontrakan, Kong. Kontrakan? Udah, kontrakan gak usah dicari. Lu pakai tuh rumah kebun gue, ya? Kong, kita boleh tinggal di situ, Kong? Boleh dong. Tapi berapa ya, Kong? Gampang deh, gak usah dipikirin, ya? Dah, ayo, Bro, lu angkat yang koper-kopernya tuh. Yuk, ikut Kong, yuk. Ayo yang angkat.
Masya Allah, Kong. Kenapa ya gue semalam? Ketemu sama musuhnya si Gamal, sekarang suruh ngeliat ini koper pada. Pas dah. Nah, ini rumah kontrakan Kong. Umi, kenapa rumahnya gini banget? Ya Kong, makasih ya. Ya. Ada. Cepet bro. Nih, kopernya. Ada. Kenapa? Enggak, aku gak ngapain. Ayo pulang dulu deh, ingetan abis angkat. Nih nih, koper, mau mandi. Ya ya udah udah. Jadi Kong ya? Ya. Ayo. Makasih ya. Mari semua ya. Nah kalian sekarang istirahat aja dulu ya. Maaf Kong, ini berapa ya? Aduh, itu lo gak usah pikirin ya. Sekarang istirahat aja dulu. Lo mau tinggal sesuka lo, sampai kapan aja. Ya, yuk, mari. Kong, makasih banyak ya Kong. Ya. Kong perlu bawain? Gak masalah Kong, biar kita aja Kong. Tapi minimal kamu punya kamar sendiri meskipun sempit. Oh, tapi Mi, aku tuh gak mau tinggal di sini. Usah, kita gak punya pilihan. Lagian kamu harus ngerti ya posisi Mami. Lagian rumah ini bersih kok. Bersih? Bersih dari mana coba? Mami! Mami! Ya ampun, ada apa lagi sih? Kenapa dia ada di kontrakan Kong gue? Ya. Rosa, kakak kamu kenapa sih, Say? Ya Allah, ada apa lagi sini? Kenapa sih? Hidup gue kenapa sekarang jadi kayak gini? Kenapa ini hidup gue?
gini. Gue pengen hidup normal, gue balik. Gue gak bisa hidup di rumah yang kayak gini. Iya Kong, ayah tuh baru tahu tadi kalau papinya si Rosa itu ditahan karena kasus korupsi. Nah rumahnya itu disita negara buat penyelidikan. Oh, jadi gitu ceritanya. Itu sebabnya mereka ngumpet di mari. Rumit juga ya. Tapi Kong, kita juga ikut salah gak sih nampung keluarga koruptor gitu? Menurut lo? Ya, sebenarnya sih kayaknya perusahaan salah atau enggak tergantung pengadilan ya. Betul. Ma, perbuatan baik itu kagak tergantung sama siapa perbuatan baik itu dituduhin. Ngerti enggak lo? Maksudnya gimana tuh? Kok nanya lagi sih? Yang namanya berbuat baik, ya berbuat baik aja. Iya sih, iya. Engkong cuma enggak tega melihat mereka berdua tuh keleleran ya. Orang bingung gitu, ya udah, mau tampung aja. Iya. Lu bawain makanan ke, sana. Duluan, sana sana ayo. Ayo sana. Makannya mana nih? Ambil di lemari lu. Ini, iya. Iya, ntar dulu. Rosa tinggal di kontrakan Engkong. Apa doa gue dijabah ya sama Allah buat ngebantuin dia? Eh iya. Ini kira-kira dia mau terima gak nih? Nasi doa sama semur jengkol ya? Ayo udahlah bodo amat lah, bodo amat. Bodo amat yang mau terima apa kagak. Yang penting niat baiknya kalau kata Engkong. Iya. Ini lah. Saya udah kelaparan. Assalamualaikum. 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 Itu anak kok bisa ada di sini? Ngapain ya? Assalamualaikum. Mami. Mami mau ngapain? Itu kan ada orang. Assalamualaikum. Gak usah, gak usah, Mami. Orang stres. Gak usah. Orang stres, ya udah kita usir aja. Udah jangan biarin aja, Mi. Assalamualaikum. Kok biarin sih? Orang stres tuh bahaya. Sebenarnya tuh teman kampus aku. Teman kampus kamu? Kok bisa tahu sih kamu ada di sini? Gimana aku tahu? Ya udah sekarang kamu tungguin aja deh. Males banget. Ya udah, kamu tungguin. Jadi kalau gitu biar aku aja nemuin. Assalamualaikum. Ngapain sih lu? Buset dah, jawab dulu kali salam gua. Tante, Gamal tante. Cucunya Kong Dali. Cucunya Kong Dali? Oh, masuknya? Oh, kagak. Kagak usah, Tante. Mami. Cuma mau nganterin aja titipannya Kong Dali. Iya. Yeah. Oh. Buat makan malam, kata Kong. Kan pasti kan Mami sama Rosa belum pada makan kan ya? Iya sih. Soalnya kan gak tahu juga kalau mau beli bahan makanan kemana, jadi bingung mau masak kan ya? Kamu sama Engkong baik banget. Makasih banyak ya. Iya, Pan. Harus baik kalau sama Mami calon mertua ya kan. Apa-apaan lu? Pede banget. Lu pikir gua mau sama lu? Canda, Ros. Sensi banget lu sama gua. Yaudah. Kalian lanjut ya ngobrolnya. Mami masuk dulu ya. Makasih loh. Iya, Mi. Pa. Galak amat. Dulu ku
udah seneng sekarang kalau ngeliat gue menderita? Agak, gue sih kagak mau ngejudge. Kalau kata Kong Dali, orang bijak itu kagak ngejudge orang lain. Ya udah Ros, lo masuk aja ke dalam, makan kek, apa kek. Gue cabut lu dah. Yaudah sana. Ros, kalau lo butuh apa-apa, WhatsApp aja. Ini nomor gue kan? Ya ampun, Mami. Duh. Mami pelan-pelan dong makannya. Mami lapar apa doyan? Dua-duanya. Mami itu dari pagi kan belum makan. Terus ini nih, rasanya tuh enak banget, nasi uduknya otentik gitu deh. Bilang aja lapar. Tau gak sih? Nasi ini, lauknya juga enak banget. Nih cobain deh, semur jengkolnya. Kampung kayak gitu? Makanan kampung itu bukan berarti kampungan, malah lezat. Ros, Mami kok jadi inget ya, waktu Mami tinggal di kampung ini, Mami itu selalu makan enak. Karena kampung itu tuh nyaman. Suasananya tuh pokoknya indah semuanya. Tapi Mami kok jadi ingat Papi ya? Sekarang Papi lagi makan apa ya, Ros? Nggak tahu, Mi. Makanya mendingan besok kita jemput Papi aja. Gimana? Mami, nasi uduknya aku dimakan juga nggak? Boleh. Ya kalau misalkan Mami mau sih ya udah makan aja. Ya, tapi kamu coba. Enak banget. Coba bikin aja deh. Coba gitu deh. Nanti juga kamu suka. Ya udah ini. Nggak mau. Ya udah nggak mau aku aja. Ya udah Mami. Tumben lo jam segini belum berangkat ke kampus. Libur kok. Lagi pengen mangger-manggeran aja hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nyarap-nyarap sini yuk. Pagi-pagi udah rapi, mau kemana? Ini Kong mau nengokin suami saya di rumah tahanan. Suami saya lagi ada masalah. Gitu ya. Ini ya, lu doain supaya masalah cepat kelar. Doa istri itu, waduh, mujarab loh, In. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih, Om. Mal, anterin, Mal. Nggak usah repot-repot, Kong. Nggak apa-apa, kita naik angkutan umum aja. Makasih, Kong. Tempatnya kan jauh tuh. Repot kalau naik angkutan umum. Ya ilah, Kong. Emangnya mau naik mobil pickup gitu? Kan panas. Mau, iya kan, Neng? Repot naik angkutan umum ya, mana jauh, ganti-ganti angkotnya. Gak usah, makasih. Mi, gak apa-apa sih, kita naik angkot aja. Tapi Kong kalau memang Kong udah ngijinin, gak apa-apa sih diantar. Soalnya ngebayangin naik angkutan umum repot juga. Ya udah Mi kalau gitu. Mobil di sana, biar diantar. Iya, makasih ya, Kong ya. Kong, ayo. Kong, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kong.
Maaf nih kalau nggak nyaman. Agak-agak panas dikit. Pakai AC alam. Maklumlah ini satu-satunya mobil Engkong. Kita malah terima kasih sama kamu. Kamu udah repot-repot nganterin kita berdua. Gua nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar kalau saya nggak mau nganter, malah Engkong yang nekat nganter lagi. Emang Engkong kamu masih nyetir gitu? Ya kalau Engkong mah cuma bisa nyetir sepeda nih. Kalian berdua tuh kalau di kampus akrab kan? Akrab banget nih akrab. Ih, siapa juga yang pengen punya teman kayak lo? Lu kemana sama gue, ya kan? Oh, beda banget. Enggak. Karena aku masih I love you dan pasti ku cinta. Kamu gak mau ikut? Kagak usah, Mi. Ayo nunggu sini aja. Gak mau. Makasih ya udah nganterin kita. Iya, Mi. Sama-sama, Mi. Gak apa-apa. Ayo, Mi. Ntar ya. Iya. Tas. Gue tunggu sini ya. Iya. Papi gimana? Papi sehat kan, Pi? Papi kenapa kurusan? Papi sehat, Mi. Mami sama Rosa sehat kan? Udah, Pi. Papi kok nangis, Pi? Sekarang kalian tinggal di mana? Sekarang Mami sama Rosa ngontrak di kampung babakan. Papi janji. Papi akan hidup untuk kalian, untuk berjuang untuk kalian lagi. Papi gak mau kalian menderita. Udah, Pi. Papi kok nangis, Pi? Papi, kita semua sayang sama Papi. Maafin Papi. Kalian kalau mau benci sama Papi, benci aja gak apa-apa. Pi, udah. Papi gak pantas jadi imam di kalian. Udah, Pi. Papi harus kuat ya. Papi gak boleh sedih kayak gini. Ya, pokoknya Papi harus berdoa. Semoga Papi bisa keluar dari sini. Dan kita bisa bareng-bareng iya, lagi. Iya, Pi. Biar sekali kita duduk-duduk. Udah, Papi jangan nangis terus. Mami sama Rosa jaga kesehatan ya. Papi di sini udah siap terima apa adanya. Dan Papi hidupnya lebih tenang. Sekarang Papi sudah banyak mendekatkan diri ke Allah. Selama ini Papi hanya mengejar dunia. Papi jadi kilaf. Kalian semua jadi menderita karena Papi. Papi senang, Papi. Udah, Pi ya. Sekarang Papi ambil hikmahnya. Sekarang Papi bisa dekat sama Allah. Ya, Pi. Kita udah senang kok. Kita udah senang karena kita udah lihat Papi ya, Mi. Mudah-mudahan Papi nanti akan dapat keringanan. Papi akan bongkar semua kejahatan korupsi yang ada. Iya, Pi. Maaf, Bu. Waktu besok sudah habis. Sebentar, Pak. Sebentar lagi boleh, Pak. Maaf, ini sudah peraturan. Silakan, Bu. Papi. Papi jaga kesehatan. Mami, Papi. Rosa. Papi. Keadaan Om di tahanan? Papi. Udah, Mi. Jangan nangis lagi ya. Lu juga.
Ngapain sih pakai nanya-nanya? Udah tahu orang tuh lagi sensi. Iya maaf, gue kan nggak tahu, gue cuma. Udah diem aja. Mi, maaf ya, saya nggak bermaksud. Nggak apa-apa, ini nggak salah kamu kok. Ya, tantenya aja yang lagi sensi. Sampai, Mi. Iya, makasih ya, Mal, ya. Iya, siap. Bisa, Mi? Iya, bisa. Makasih banyak, loh. Iya, Mi. Pamit ya, Mi, ya. Ayo, Ros, cabut terus. Bentar. Ngapain? Gue pengen ngomong sama lo. Ngomong nggak? Ini kayak di film-film, nih. Tapi bedanya kalau di film, mau beli mewah. Nah, kalau kita teman, pick up, ya. Terus menurut kita pacaran gitu? Ya udah, lu mau ngomong apaan? Gua mau minta maaf. Minta maaf? Seorang Rosa minta maaf. Nggak jadi. Iya, cep. Ya lah, ngambek kan, canda gua maaf. Ya gua mau minta maaf. Karena tadi gue udah marah-marah sama lo. Sebenarnya lo tuh gak salah. Gue cuma lagi emosi aja karena situasi yang tertekan. Jadi semoga lo ngerti. Iya, ngerti gue, Ros. Tapi gue tuh nanya emang karena gue peduli. Tapi ya emang gue salah juga sih. Gue nanyanya tuh gak sesuai. Waktunya tuh gak tepat, sama si Koni juga gak tepat. Bukannya itu emang udah sifat lo ya, selalu salah paham. Masa sih? Oh, berarti udah merhatiin gue dari lama nih. Ini kira paham tuh jadi orang. Gila, terus. Gue mau nanya deh, nyokap-bokap lu mana? So, dari kemarin kan gue ngeliat cuma ngkong lu doang. Iya, nyak, babe gue udah meninggal, Ros. Jadi waktu gue SD, kecelakaan mobil. Nah, dari dulu sampai sekarang yang ngurus gue tuh ngkong. Maaf ya harus nanya kayak gitu ya. Dan kayaknya bukan gue doang deh yang malang. Gue pikir cuma gue. Ros, gini ya. Gue diajarin sama ngkong gue nih. Lo harus percaya. Kalau yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ke lo itu ujung-ujungnya baik juga buat lo. Gitu lo. So bijak. Ya, udah lama gue bijak lo nya, baru nyadar. Aduh, ngapa ya? Kok dada gue deg-degan gini mandang nih cewek? Kenapa lo? Ngeliatin gue gitu banget? Colok mata lo baru tahu. Cakep sih. Baru tahu. Dah, pulang lo. Cabut. Ya udah, gue juga pengen pulang. Ras. Jangan ambil mimpi horor ya. Satu lagi. Jangan kangen sama gue. Sana pergi. Iya, cabut. Assalamualaikum. Salam. Pergi lo. Yeah. Jadi sendirian di rumah. Mana coba? Mami. Lu beneran mau bantu-bantu di kebon jengkol? Iya beneran kok. Soalnya saya kan lagi butuh uang, butuh kerjaan. Ya udah, sip lah kalau gitu. Gak apa-apa kan ngurus jengkol? Gak apa-apa kok. Saya mulai kerja kok. Ya. Mami.
Mami kerja sama Engkong. Kamu baru bangun ya? Iya. Mami jangan kerja di sini, Mami bangun. Mendingan Mami kerja sama teman-teman Mami aja, mungkin kerja di butik atau nggak kafe. Ya kan? Rosa, Mami itu lebih nyaman kerja sama Engkong yang tulus daripada teman-teman Mami. Wah, emang teman-teman Mami kemana? Pernah ninggalin Mami semua? Udah deh, Mami gak mau temenan sama teman-teman Mami itu. Masa temenan maunya masa berjaya aja. Udah deh, gak usah dibahas lagi. Udah, kita harus kerja, kamu bantuin Mami. Ayo, ini pilihin nih, yang bagus-bagus. Yang ini bagus ya kok. Si Neng, kalau mau bantu, boleh aja. Nanti, Kong kasih horor. Honor, Kong, honor. Gak usah malu-malu. Engkong gue kalau ngasih upah pakai dolar. Tapi gambarnya jengkol. Mau. Panas lagi, ntar gue keringetan gimana? Iya, ntar gue payungin. Ntar lo minta upah gimana? Gue payungin pakai jengkol deh. Oh jengkolnya takut Kong. Enak. Sendiriku telah lama menyendiri. Assalamualaikum. Apa lu bawa poster segala? Mau demo nih gua. Kok mau usah di demo, tahu juga roboh sendiri. Woi, ada apa nih? Gak mau. Kita demo yuk. Oh, yaudah yuk, ayo, ayo. Kamu Rosa kan? Kamu kenal sama gue? Mari kita tolong pemusnahan! Yaudah, ayo. Gue ikut. Kami ini tidak seenaknya saja menggusur tanah kalian. Oke? Jadi kami ini sudah mengantongi izin yang resmi untuk membeli tanah warga dengan harga yang sudah disepakati. Dan kalian tidak bisa membatalkan begitu saja. Karena itu semua sudah resmi, sudah sah. Bagaimana? Kenapa? Kenapa Pak Sina menggusur tempat tinggal kami? Sorry. Lo gak apa-apa kan? Lain kali hati-hati, Mas. Ya. Ya Allah. Ya Allah, bunga kurus aja tinggal bisa dijual kan? Iya sih, emang aku gak terlalu hati-hati bawa mobilnya. Kamu? Iya, kamu.
kamu bukan tukang bunga yang waktu itu ya? Iya, emang itu saya. Tita. Sinta. Gini Sinta, kamu bisa bilang sama teman-teman kamu, kita bisa ngomongin ini semua dengan baik-baik ya. Beneran Pak? Ya bener kok, saya mau negosiasi sama. Baik. Teman-teman, dia bersedia akan menegosiasi ulang. Alhamdulillah. Rosa. Kok? Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu tau gak? Kok kamu ngilang-ngilangin kayak gitu sih? Ibu-ibu, bapak-bapak, kayaknya kita nggak perlu lama-lama di sini dan kita tinggal nunggu undangan untuk menegosiasi ulang ya. Dan sekarang kalian boleh bubar. Bubar. Ya udah kita omongin dalam aja. Rosa sama Tito sama segitunya banget. Kayak ada rasa gitu. Hah? Segitunya gimana sih maksudnya? Ya, kayaknya serius banget gitu ngeliatnya. Atau jangan-jangan kamu cemburu ya sama Rosa? Kagak. Ngapain cemburu sama dia? Udah, kita harus pulang cepat mau ngabarin berita baiknya Kang. Kong, yuk. Ros, maksud aku, kenapa kamu gak cerita sama aku? Biar aku bisa nganter mama kamu pulang sama kamu juga, Kak. Serius? Ya serius lah. Masa aku bohong? Tapi apa lagi? Mendingan aku sama mami tinggal di sini. Tapi kan... Karena aku sama mami di sini nyaman. Dan lagi pula kan gak ada wartawan. Ya, benar juga sih kata kamu. Tapi... aku minta, kalau ada yang nyentuh satu orang aja, kamu bilang ke aku ya? Pasti. Yaudah kalau gitu aku harus pulang ya. Tunggu. Kamu ada yang ntar? Kalau enggak aku... Enggak usah. Enggak usah antar gue pulang. Gue bisa sendiri kok. Enggak apa-apa. Enggak usah. Jangan sampai Tito lihat gue tinggal di rumah kontrakannya Butut. Hey. Kenapa ngomong sih? Gak apa-apa. Gue pulang dulu ya. Ya. Ros. Hendry! Iya, Pak. Bagaimana dengan proses pembangunan desa ini? Kenapa mesti ada yang protes sama saya? Tenang, Pak. Biar itu semua menjadi urusan saya. Oke. Ingat ya, saya nggak mau proses pembangunan ini jadi program ilegal. Saya mau ini semua benar-benar bersih. Oke. Mami. Sayang, kenapa? Ada apa sih?
Mi. Makasih karena Mami udah ngajarin Rosa untuk gak patah semangat dalam keadaan apapun. Kamu kenapa? Kenapa, sayang? Rasa terharu melihat Mami. Karena Mami rela ngelakuin apapun untuk hidup. Rosa malu. Karena Rosa udah pernah jadi anak manja. Sekarang dengar ya. Mami itu selalu bangga sama kamu. Karena setelah jatuh, kamu sekarang bangkit. Tapi mungkin kita harus mengalami musibah kayak gini dulu. Agar kita bisa survive. Kita bisa kuat kayak sekarang. Kalau kamu mau nangis, nangis aja ya. Orang nangis itu belum tentu lemah. Dan aku. Ada apa ini? Pagi-pagi udah ada adegan sinetron. Pakai peluk-pelukan segala. Kok gak dipeluk? Mal. Lu anterin tuh jengkol ya, yang di pick up. Terus, lu ajak deh sekalian si Rosa. Ya, ya biar dia abisin tuh nangisnya. Ya, dia bosan kali di kebon mulu. Udah, ajak jalan-jalan, Ki. Iya, yuk. Iya. Ros. Kong. Iya. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caranya nih jengkol dari kebon Nyengkong Dali kagak pulen. Kenapa? Karena kalau masih muda kagak bakal boleh dipanen. Dedikasinya tinggi, Nyengkong sampai dulu. Mantap. Iya. Kare. Iya, iya. San, san. San. Nenek, lo turunin jengkolnya. Lo susunnya rapi. Jangan sampai perak lagi. Udah pulen nih. Nah, nah. Mak. Cewek siapa, Mak? Hanya aja niri, bisa ngomong gue orangnya. Rosa. Rosa? Cakep bener nih nama. Neng, tapi kagak cocok kalau di kampung ini pakai nama Rosa. Kagak cocok tuh. Terus-terus, cocoknya apa? Ntar. Ratu jengkol. Nah, secaranya di kampung ini kalau lu cakep-cakep, apalagi masih gamal nih. Cocoknya Ratu jengkol. Rosa si Ratu jengkol. Iya kan? Tuh, Rosa Ratu jengkol. Oh, bener tuh, cakep. Gila, senyum ge. Sama dunia, dan ku pastikan hidup. Kok nanya gitu sih, emang kayak orang sakit ya? Iya, gak apa-apa, lo diem aja. Jadi kayak
kelihatan kayak orang sakit. Kenapa sih lagi capek? Capek hati. Apa? Hah? Iya. Kok lu bisa kenal sama si Tito itu sih? Kenal dari mana? Lu kenapa nanya? Pacar mungkin. Kalau iya kenapa? Iya, kalau iya kan berarti lu bisa pulang ke rumah lu sama dia. Ya kan pasti lu pengen lah pulang ke rumah lu sama dia. Lu kenapa ngejudge gue? Lu ngusir? Enggak, gue gak bermaksud ngejudge gitu, bukan. Kalau gak ngejudge, terus kenapa nanya kayak gitu? Lu gak suka dengan hidup gue yang sekarang? Karena dulu gue tuh hidupnya mewah, gitu. Lo gak suka? Kok lo mikirnya gitu sih? Gimana gue gak mikir kayak gitu? Lagi pula sekarang gue tuh lagi mencoba untuk adaptasi di rumah yang sempit dengan kamar mandi yang ada di luar. Oh, jadi sebenarnya lo nyesel tinggal di rumah yang sempit sama kamar mandi di luar gitu ya? Ya lo tinggal di hotel bintang 5 sana. Ya sorry aja gue sama lo mencoba kontrakan kayak gitu ya. Kalau lo gak suka, ya sebenarnya hargain kek. Lo minta gue ngehargain? Emang lo gak hargain orang lain? Lagi pula gue juga gak minta kok rumah yang mewah ataupun segala apapun. Dan seharusnya lo tuh ngehargain gue sama nyokap gue. Udahlah. Turunin gue disini, gue pengen pulang sendiri. Jangan Ros, jangan gitulah. Turunin gue atau gak gue loncat? Ros. Berhenti gak? Ros. Gue minta berhenti! Ros. Berhenti gak? Kok lo berhenti gue mendadak? Ya kan tadi lo minta berhenti. Bisa. Ros. Rosa, Cinta, kamu kok sendiri? Nggak diantar sama Gamal? Enggak. Yaudah, mending kamu ikut aku aja yuk. Keman? Udah, ayo bonceng aja. Aja dulu di situ. Ada yang pengen aku omongin sama kamu sebenarnya. Gue mau nanya, kok lo bisa tahu nama gue? Dari Gamal. Jadi Gamal itu selalu ceritain kamu sama aku. Saat kamu lagi di kampus, saat kamu lagi main bareng. Bahkan sampai kamu tinggal di sini pun, Gamal cerita. Apa? Emang lo gak cemburu ya kalau misalkan Gamal cerita tentang aku? Bukannya kalian itu punya hubungan? Ya, sebenarnya sih aku dijodohin gitu sama Gamal. Oh. Bukan berarti kita dijodohin terus kita bisa nikah gitu. Enggak. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena aku sama Gamal itu udah dari kecil temenan. Dan emang lebih cocok jadi temen. Malah udah kayak saudara. Oh alah. Kamu suka ya sama Gamal? Gue suka. Enggak lah. Tapi mukanya kayak orang suka tuh. Bener, motor Cinta itu.
siapa nyulik mereka ya? Bro, lo bantu gue cari mereka. Lo lihat terakhir di mana? Menurut ayah nih, kita cari ke PT Property aja. Kalau tadi ayah lihat tuh mobil itu punya PT Property. Oh iya. Kong, ayah bawa beberapa karyawan buat bantuin nih, Kong. Oh, oke. Ayo bantuin ayo. Udah, ayo cepet ayo. Jadi ini biang kerok. Iya, Bos. Dengar ya. Saya tidak suka cara kalian memprovokasi warga untuk demo. Lagian saya ini sudah ganti rugi. Lantas kenapa kalian masih demo? Karena kesepakatan itu dibuat secara sepihak tanpa musyawarah. Diam kamu. Kalau kamu nggak mau celaka, tanda tangannya. Dan satu lagi, kamu harus bisa meyakinkan warga untuk menyetujui harga yang sudah disepakati. Enggak, saya nggak akan menandatangani surat-surat itu. Pak, minggir pak! Saya mau nyari teman, minggir pak! Ada apa nih? Kasih tahu, di mana Sinta sama Rosa? Rosa sama Sinta? Kenapa dia? Ya jangan pura-pura enggak tahu lu. Lu nyuruh mereka diculik kan? Culik? Culik gimana maksudnya? Coba jelasin saya. Udah. Gini nih. Tadi ayah lihat si Rosa sama Sinta diculik nih sama mobil punya properti ini. Tuh. Oh. Mentang-mentang yang nyulik Rosa sama Sinta mobil dari perusahaan saya. Jadi kalian saya nakudel yang nuduh saya. Saya sih nggak tahu siapa yang nyulik soal pakai topeng, tapi yang jelas itu mobil punya properti ini. Pak, bapak lihat, Henry di mana? Biasa di gudang pak, pinggir kali pak. Kalian semua ikut saya. Ya udah, cepetan ayo. Negosiasi ulang dengan warga. Saya ini teman baiknya Tito. Jadi kalau misalkan kalian macam-macam dengan saya, kalian langsung berurusan sama Tito. Gua nggak peduli. Kalian mau temennya Tito, kan? Gua nggak peduli. Buruan tanda tangan. Gak akan. Oke. Gak mau tanda tangan nih. Bawa ke sungai. Nanti kalau ada buaya, gimana bos? Lu itu orang Medan. Sama buaya lu takut. Mana ada buaya di sungai? Bawa buruan! Buruan! Ya Rosa! Ya Rosa! Saya kecewa sama kalian semua. Sudah saya bilang proses dengan adil. Kenapa kalian lakuin ini? Mereka itu harus tindak tegas, Mas. Ya, saya bakal pecat kok. Mama sakitnya dipecat. Janganlah pecat kita, Bos. Nanti kita mau kerja apa coba? Usah jadi megajaskan. Kita pecat aja. Kita itu mikirin kalian, makanya kita itu tawa kalian. Ayo, bang, mari. Tahu usah. Kasihan kita, Bos. Kasihan, Bos. Saya bangga sama kalian semua. Kalian pantang menyerah. Makasih ya, Mas. Rosa, maafin gue, gara-gara gue lo kena musibah.
Malah gue pengen bilang makasih. Kalau misalkan gak ada kalian, kita gak tahu harus gimana. Sering diceritain sama Rosa ya? Hah? Emang Rosa sering ceritain aku apaan tante? Gue gak pernah cerita apa-apa kok. Paling kalau misalkan malam-malam nih lo nelfonin gue, terus mami nanya lagi teleponan sama siapa, ya gue jawab aja Tito dan GR. Tante sama Rosa ikut aku ke kota yuk. Hidup tanpanya takkan mudah, takkan pernah ada. Kalau misalnya belum dapat rumah, bisa aku cariin kok. Kamu tuh baik banget sih. Tapi maaf ya, Tito. Mami sama Rosa itu udah betah di sini. Rasanya tinggal di desa ini kok nyaman ya? Bener nggak? Ya kan kamu tahu, orang kota itu banyak egoisnya. Bener, Mi. Lagi pula, semenjak Rosa tinggal di sini, Rosa dapat pelajaran yang paling berharga. Rasa tahu bahwa uang, kekayaan, bisnis bukanlah segalanya. Anak mami sekarang dewasa deh. Iya, dan Rasa juga baru tahu bahwa kebahagiaan sejati itu diperoleh kalau kita udah memiliki kehidupan dengan orang lain. Dan Rasa juga salut banget sama Kong. Kong baru ketemu sama kita pertama kali, udah bantuin kita kan ya? Iya. Sinta juga. Sinta berjuang keras untuk tidak tanda tangan. Karena menurut dia, itu gak adil untuk warga di sini. Yeah. Nama Gama, nama Blu kok gak disebut? Apaan sih lu? Sin, makasih ya. Lu tuh emang sahabat gue dari kecil. Gue juga akan ngelakuin apa aja buat ngelamatin lu. Kayak ngelakuin ke kita semua gini ya. Kok cuma temenan doang? Lu dia gak mau kawin pada? Kagak! Udah, ngomong aja. Rosa, tuh si Gama mau ngomong. Udah, mal, lama banget. Apa perlu gue nih ngomong? Enggak. Aduh, jangan ikut campur. Urusan si Gamal, biar si Gamal yang nyelesain. Iya, Kong, maaf. Ayo, Mal. Iya, Kong. Iya, cat dulu ya. Mau ngomong apa nih? Susu, cat dulu. Rosa. Mau ngomong apaan lu? Iya sabar, mau ngomong nih. Gua... Mau ngomong apa sih? Sabar, ini kan mau ngomong. Tunggu ngapa? Rasa... Gue... Gue seneng lo tetap tinggal di sini. Iya, udah. Set deh. Lu berdua tuh gengsinya lebih gede dari kebon jengkol gue, tau? Tong. Lu bilang, kenapa lu senang si Neng tinggal di sini? Gitu. Aye, kagak mau kehilangan Rosa Ratu Jengkol. Terima kasih. Kan katanya lo cuma gak mau kehilangan Rosa Ratu Jengkol doang kan? Dani orang kagak peka amat jadi orang. Maksud gue itu cinta sama lu Rosa. Bener ya kata orang ya. Bahaya kalau benci jadi cinta. Maaf, bantal. Yeay, itu pan kata-kata gue, Mal. Diam lu, rusak suasana aja lu. Jadi, si Neng gimana jawabnya? Udah, kamu kenapa sih? Jawabnya lama banget.
Mami itu tahu banget siapa anak Mami. Kalau dia udah malu-malu kayak gini, berarti jawabannya iya, diterima cintanya. Ya enggak, Ras? Iya, Be. Iya kok. Lu mau juga sama gue? Lu mau ngapain lagi, hah? Lu gak denger nih? Si Rosa sama Gamal udah resmi pacaran. Lu ngapain lagi? Enggak, gue cuma pengen ngomong doang kok. Selama ini gue udah nebak kalau lu itu kayaknya bakal jadian sama Gamal. Tapi gak apa-apa kok. Gue bisa ngebuka lembaran baru sama Sinta, ya kan? Enak aja. Emang aku ban serep apa? Kamu bukan ban serep. Kamu pahlawan kampung babak kamu. Jujur ya, pertama kali aku ngeliat muka kamu, aku tuh langsung jatuh cinta. Kamu mau gak terima cinta? Gak apa-apa, biar gak gangguin gue, gak apa-apa, diterima aja deh. Iya, terima aja. Ya, itu kan enak. Tak dapet jodoh, ayo sama siapa? Ah, mau sama jengkol lo. Sama jengkol, ngomong sama jengkol. Oh, udah. Lebih cocok. Lebih kok lebih cocok sih. Enggak apa-apa. Bunga ini enggak bisa aku jual kan? Ya udah. Kagak. Yang penting niat gua udah baik, mau take lagi. Yuk. Kok perlu hal aja ini sabotase ini.